Halo teman-teman BMI di manapun berada, khususnya yang berada di Taiwan dan negara lainnya seperti Hong Kong dan Singapura dan Saudi Arabia juga dan Korea. Ada info mendadak sore hari ini ya dari Wisma Atlet atau dari Bandara Jakarta. Di mana hari ini ada aturan baru yang diterapkan secara dadakan ya. Di mana kalau sebelumnya yang sudah PCR dari luar negeri sudah membawa surat tes PCR itu bisa langsung pulang. Itu sekarang tidak lagi, jadi semuanya harus nginep dulu di Wisma Atlet. Kabar itu dadakan ya, peraturannya itu tadi malam dan dijalankan langsung hari ini ya. Jadi ini ada selebaran yang dikirim ke admin, ini saya bacakan, ini bisa dilihat di sini ya, bisa nggak kelihatan nggak? Nah di sini itu dikatakan daftar hotel untuk karantina mandiri ini juga ada kalau nggak mau di Pademangan. Jadi terhadap semua penumpang internasional yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan dilakukan pemeriksaan ulang berupa uji swab berbasis PCR bagi WNI dan WNA oleh instansi yang berwenang setelah tiba di Indonesia. Selama waktu hasil pemeriksaan, WNI wajib menjalani karantina di tempat akomodasi karantina yang telah disediakan oleh pemerintah dan WNA di tempat akomodasi karantina dengan biaya mandiri hotel penginapan yang telah disertifikasi penyelenggara bandara COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Ini ada 17 ya, 17 hotel nanti. Ya, kalau hotel itu biasanya untuk WNA ya, mereka mandiri, tapi kalau untuk WNI itu tetap dikasih dari pemerintah ya, fasilitasnya itu tetap gratis gitu. Itu. Jadi semuanya kalau kemarin itu enggak, makanya sekarang semuanya itu wajib ya. Dan ini coba nih. Nah, di sini itu ada ya, ada tabelnya di mana negara lain itu termasuk Taiwan, Hong Kong, Singapura ataupun negara manapun, Korea atau Saudi juga termasuk ya. Itu kalau dia WNI itu PCR, bawa PCR dari sana, maka dia akan nginep di Wisma itu 3 kali 24 jam alias 3 hari ya. Kalau dia tidak bawa PCR, maka dia harus 5 hari karantina dan 2 kali tes swab. Kalau itu lolos baru dia bisa pulang ke Indonesia. Tapi kalau nggak lolos bisa pulang ke rumah maksudnya. Kalau nggak lolos ya karantina tambahan. Dan untuk WNA sama PCR itu 3 kali 24 jam dan untuk yang nggak bawa PCR itu 5 hari karantina ya. Dan hari ini kabarnya dikabarin juga oleh Mbok Jikra tadi ya di Taiwan bahwasanya anaknya itu semuanya yang bawa swab hari ini di karantina. Nah di sini juga kita berusaha ya, teman-teman kita yang di Jakarta itu berusaha nego sebenarnya ya. Di sini aturan gugus tugas COVID-nya aturannya mendadak, yang sudah tes swab mahal-mahal di Taiwan malah tertahan harus karantina di Wisma semua ya. Emang segala daya upaya udah dilakukan tapi juga belum ada hasil, memang aturan seperti itu. Dan ini pesan suara dari sana, dari teman saya di bandara ya. Ini mas tetap karantina ini, aturannya memang begini, tapi aku dikasih tas gimang gitu. Aku sak bingung kan ini mas, sak bingungannya kayak gini. Rekan-rekan sudah habis swab di Taiwan, habis itu masih karantina. Wajibnya itu kan dari negara lain, kalau dari Eropa kan beda-beda itu ya mas ya. Yang dari negara lain berarti tercontoh Taiwan juga itu 3 kali 24 jam habis itu masih ini mas, masih 2 kali swab 5 hari. Ini kan bikin bingung ini mas. Kuis nyoba nembusin dindi karo pendataan juga itu gak iso ya mas. Piye ke aku kudu upaya apa ya, karo BP2MI juga gak iso ya mas. Nah itu tadi teman pesan dari teman saya yang ada di bandara sana ya, dia mengabarkan kondisinya yang di sana itu. Dan ya semoga saja bisa ya, paling enggak yang pulang hari ini lah. Kalau yang pulang besok itu kan peraturan udah dikeluarkan hari ini, jadi kalau yang besok mending ditunda aja, yang dari Taiwan atau negara manapun ya, yang pulang besok ke Indonesia itu mending ditunda tanggal 9 Januari karena aturan ini sampai 9 Januari ya. Untuk Nataru ini, kalau Natalnya udah, untuk tahun baru ini kan banyak banget yang liburan, dan itu untuk menjaga semuanya. So, kabarkan bagi teman-teman kamu semuanya yang ada di Taiwan yang mau pulang, mending ditunda dulu ya, jangan pulang sekarang itu. Nanti pulang sekarang juga seperti itu kan mahal-mahal, masih karantina lagi. Terima kasih, demikian informasi hari ini dan selamat bekerja.